karena memang dampak dari penolakan, ya. Ya, kita memaklumi saja, ya. Ini tidak boleh ada orang yang emosional. Semuanya harus menyadari situasi ini. Kalau ada kemarin kekurangan, tentunya harus diperbaiki komunikasi mungkin, ya. Nah, tapi berdasarkan kebijakan dari Pak Gubernur, ini tetap berjalan. Dan yang saya mendapatkan laporan itu sekarang digeser ke Jalak Harupat. Waktunya kapan, Pak? Hari ini yang saya tahu itu. Oh, masih hari ini. Hari ini tetap berjalan. Ya, mungkin ada sedikit di luar jadwal ideal, ya. Namanya juga ada pergeseran yang sifatnya mendadak ini, gitu kan. Mereka tuh kenapa, Pak? Alasannya yang diketahui? Ya, mereka semua paranoid, inti nama. Jadi mereka rasa ketakutan, ya, bahwa kalau ada orang yang melaksanakan rapid test itu, seolah-olah itu sudah divonis. Mereka itu terpapar, dan ini ketakutan nanti ada virus yang menyebar. Ya, kalau menurut saya sih semua sedang dilanda paranoid seperti ini.